Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Manila TV. Semuanya salam sejahtera, salam satu hobi. Jumpa kembali dengan saya masih di JPM Banjarnegara, tentunya masih di Manila TV channel. Channelnya kesayangan saya. Untuk saat ini saya akan melakukan review persiapan nih, persiapan player-player untuk langsung terbang ya menuju Selekta Bandung Raya. Tentunya hari besok ya, Kamis di lapangan Urban Kabupaten Bandung. Kita langsung mana jokinya, Omei, Omei sini Omei. Ya ini kita langsung ke jokinya Omei ya. Ini persiapan, kita berbicara di sini persiapan ya Om. Persiapan untuk player-player yang akan terbang ke Bandung ya, ke Bandung Selekta Bandung Raya. Kita yang mana dulu nih Om? Yang mana dulu nih? Nah ini dulu nih. Ini player dari JPM. Nah yang ini kalau boleh tahu ini namanya? Nah coba lebih dekat kamera. Nah ini barang-barang sendiri yang namanya Merpati Balap Peter milik JBM. Persiapan tentunya sudah dipersiapkan, diberangkatkan untuk menuju Selekta Bandung Raya. Dan untuk masalah perawatan sebelum persiapan gimana Om? Sedikit aja. Seperti yang lain gitu ya. Jadi masalahnya perawatan segala macam sudah dipersiapkan, tinggal sekarang berangkat ya Om ya. Nah ini MB Hitler untuk prestasi di sini gimana? Kemarin babak 4 Selekta ya, babak 4 kalah gitu maksudnya. Demikian semoga nanti di Selekta Bandung Raya MB Hitler milik JBM sukses. Demikian ya Om ya, terima kasih Om. Nah ini guys yang kedua player yang dimiliki JBM atau JBM ya. Tentunya ini namanya siapa? Nah ini mertua gila, tentunya mertua itu jangan gila ya. Bener loh, mertua nggak boleh gila, mertua harus kita sayangi dan tentunya mertua harus sayang terhadap kita. Ini kan kalau boleh tahu ini asalnya dari mana ini bro, mertua gila atau player yang bernama mertua gila Om? Dari Bandung, dari tim DR8 yang di take over ke JBM Banjarnegara ya. Demikian untuk ringnya tahun berapa? 22. Oh ini masih muda, ternyata ringnya tahun 22. Dan sekarang prestasinya gimana ini? Ketua gila? Pertama dari serian masuk alhamdulillah. Dan untuk persiapan Selekta Bandung Raya, persiapannya gimana ini bro? Persiapan sama halnya dengan yang lain ya, seperti halnya. Dan untuk persiapan yang lainnya tentunya itu sudah ada di pihak joki dan pihak pemilik jaman tersebut. Demikian semoga sukses nanti di Selekta Bandung Raya untuk mertua gila. Demikian. Ini untuk MP lainnya siapa Om? Nah ini coba di lebih dekat kamera. Nah ini yang namanya MB Paris yang dimiliki JBM ya. Untuk persiapan tentunya sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Selekta Bandung Raya ya Om ya. Dan untuk prestasinya gimana ini MB Paris? Juara poin ya, nah, Garut ya, junior ya. Waktu kemarin Selekta Garut ya. Juara poin itu. Dan kemarin waktu di Longnas Cirebon sampai babak berapa itu?
Bagnal. Oh, Bagnal kalah ya. Demikian. Nah, ini yang namanya MP Paris. Asalnya dari mana nih, Om? Asal dari Garut. Tim? Tim HM. Jadi burung ini asalnya dari tim HM ya. Demikian ya, Om ya. Terima kasih, semoga sukses nanti di nah ini yang namanya MP Paris, semoga sukses nanti di Selekta Pemutraya ya. Ya, ini masih player yang dipersiapkan tentunya untuk menuju Selekta Bandaraya ya. Siapa ini nama burungnya, Om? Ini nama burungnya Bintang Muda yang dimiliki tim JBM. Untuk ringnya tahun berapa, Om? Tahun 2022. Dan untuk burung sendiri ini awalnya dari mana? Dari Bandung juga. Dari tim? Oh, ini dari tim BKL. Ini adiknya Bintang Muda. Guys, ternyata ini adalah adiknya Bintang Jordan ya. Ini asli dari tim BKL Bandung ya. Berarti benar ini adiknya. Adiknya Bintang Jordan ya. Coba lebih dekat kamera. Nah, ini adiknya Bintang Jordan dari tim BKL yang sudah sekarang berada di JBM Banjarresmi Garut. Demikian, terima kasih, Om. Oke, guys, selanjutnya ini player persiapan yang dipersiapkan oleh tim JBM Banjarresmi Garut. Ini untuk nama burungnya siapa, Om? Nah, yang ini MB Mosto ya, yang dimiliki tim JBM. Dan untuk ringnya tahun 2020 ya, udah agak sedikit senior ya ringnya, tapi masih dipergunakan menjadi player di sini ya, Om. Untuk masalah prestasinya gimana ya, Om? Mosto paling pertama 10 besar masuk ya, alhamdulillah di wilayah Garut ya. Kalau di luar wilayah Garut, nah, Jakarta juga pernah masuk ya. Jadi untuk di Jakarta juga pernah mengalami MP Mosto ini, alhamdulillah untuk masalah prestasi ya, masuk ke 10 besar atau seri Galatama ya, di Galatama seri. Dan untuk asalnya ini dari mana, Om? Jadi ini masanya dari Klaten, Jawa Tengah ya. Ringnya beruang ya. Jadi dari tim beruang atau dari Klaten di take over ke JBM Banjarresmi Garut ya. Demikian, Om. Semoga besok sukses di Selekta Bandaraya. Oke, guys, dan ini selanjutnya player yang dipersiapkan tim JBM ya, yang masih muda ini. Ini tahun 2022 ya, Om. Ya. Untuk nama burungnya Oknum. Oh, ini yang tadi diceritain, yang kemarin diceritain ya. Jadi masih belum punya nama ini. Jadi sudah dilatih, sudah dipersiapkan, mau dibawa besok ke Selekta Bandaraya ya. Jadi untuk burungnya 2022. Untuk burung ini sendiri dari mana asalnya? Nah, coba lebih dekat kamera. Jadi ini hasil dari ternakan sendiri, ternakan atau tim JBM ya. Untuk darahnya gimana, Om? Darahnya dari mana? Beruang. Masih beruang ya. Ketemu dengan bapaknya ring beruang. Oh, jadi untuk darahnya sendiri ini ngambil dari beruang yang Klaten itu ya. Dan untuk indukan betinanya hanya naga putih ya. Oh, naga putih. Oh, jadi ngambil dari naga putih ya. Jadi untuk masalah burungnya ini burung berapa ini? Burung garis ya. Dan ini persiapan masih muda ini, calon mungkin generasi berikutnya di JBM ini adalah salah satunya ya, belum dikasih nama, kata Om Ei ya. Demikian, terima kasih, Om, untuk burungnya. Oke, guys, ini selanjutnya ya, masih player yang dipersiapkan tentunya untuk menuju Selekta Bandaraya dari tim JBM Banjarresmi Garut. Ini namanya siapa, Om? Belum dikasih nama ya, karena masih muda mungkin ya. Untuk ringnya tahun 2022, dan ini tentunya hasil ternakan sendiri, Om. Ya. Ini merpati balap ini hasil ternakan sendiri dari tim JBM.
kita tanyakan langsung ya, terahnya asalnya dari mana nih? Untuk masalah terah ini kan, dari mana asalnya ini? Oke guys, dan selanjutnya ini hasil dari ternakan sendiri ya Om ya, dari ternakan tim JBM sendiri. Dan tentunya untuk caraan indukan Om, indukan terus-terus sebelum bapaknya punya tempat ini dari mana kemudian Om? Dari klaten, dari klaten, adik ibu orang Karang ya, dan tentunya untuk bapaknya sendiri dari Penom ya. Jadi Penom MB yang pernah jaya di JBM ini adalah hasil anakannya atau bintangnya coba bukan tadi kamera Om. Jadi mohon maaf ya karena belum giring ya istilahnya. Nah ini hasil ternakannya seperti ini. Ini dipersiapkan mau dibawa nanti ke Sada Bandung Raya ya Om ya. Demikian terima kasih. Masih ada lagi Om? Nah. Jadi demikian Baraya Manual TV ya, persiapan flyer-flyer yang dipersiapkan dan akan diberangkatkan menuju Sleta Bandung Raya ya, dari tim JBM Banjarski Garut, sang pemilik yaitu Bapak Haji Holi. Demikian, terima kasih persiapannya. Let's go. Salam satu hobi.